Ayah, ada apa lagi sih, Pak Nagraj? Siluman ular itu sudah dibebaskan temannya dan mereka berhasil mengecohku. Siluman ular. Siluman ular yang mana, Pak? Aku sudah berhasil menangkap siluman ular yang telah menyerap racun dari tubuh Anjali sewaktu Anjali di rumah sakit. Aku yakin dia tidak sendiri. Dan dia mempunyai komplotan. Makanya dia bisa dibebaskan oleh temannya. Temannya? Maksudnya siluman ular itu ada dua, Pak? Lagi kan? Masalahnya, Suling dan Abu Kobra itu sudah dibawa sama mereka. Bagus sekali. Sekarang Suling Sakti Nagraj sudah hilang. Dan dia sudah tidak punya bubuk tulang kobra juga. Jadi, ini kesempatan emas buat aku untuk bunuh mereka semua sebelum Nagraj cari cara lain untuk menghalangiku. Sal, lu udah dengar belum? Katanya di kampung sebelah itu ada orang meninggal gara-gara digigit siluman ular. Ini tuh di zamannya internet. Ama siluman ular masih percaya? Sal, gua serius. Malah katanya itu ada bekas gigitannya. Tuh, si Wawan, orang kampung sebelah yang ngeliat. Emang lu udah pernah lihat wujudnya siluman ular, ha? Ya enggak sih, Sal. Tapi katanya wujud siluman ular itu perempuan cantik. Pakai baju... Abang. Itu Sal. Cewek cantik, lu bilang siluman sih. Boleh anterin saya ke kampung sebelah, Bang? Neng, emang dari mana, Neng? Kok malam gini, Neng? Saya dari luar kota, Bang. Makanya baru nyampe malam. Emang malam-malam gini ke kampung sebelah mau ngapain, Neng? Saudara saya ada yang meninggal karena dipatuk siluman ular. Makanya saya pakai baju hitam begini, sekalian mau ngelayat. Udah, Sa, jangan, Sa. Jangan, Sa, udah, Sa. Buka atas, jangan, Sa. Neng, abang aja yang nganterin, ya. Sa, jangan. Udah, agak cayan banget sih sama orang tua lu. Kapan lagi, cantik? Rumah. Stop, Bang. Kenapa, Nek? Kok kita lewatnya kuburan ya, Bang? Saya takut, Bang. Neng, kita itu lewat jalan potong. Kan biar cepet nyampe. Emang Abang gak takut kalau lewat kuburan? Mana ada siluman ular, kan? Aduh. Neng, sama cerita gituan aja masih percaya sih. Mana ada siluman ular? Nggak ada, Neng, nama siluman ular. Ya, Neng, mana ada aja. Siluman ular. Abang yakin? Nggak takut sama siluman ular? Neng, kayak gituan tuh cuma buat bikin nakutin bocah. Gimana kalau ternyata siluman ularnya itu saya? Neng, mah, bisa aja. Si lu tahu.
dulu, Mas. Jangan. Tolong! Tolong! Siluman ular! Tolong! Tolong! Ular! Jangan! Jangan! Tolong! Siluman! Jangan! 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 Ya ampun! Siluman ular! Jangan! Jangan! Tolong! Tolong! Ya! Ya! Jangan dibunuh! Jangan! Tolong! Ya! Ya! Jangan bunuh saya! Jangan!